Presiden Joko Widodo mempersilahkan pelaksanaan vaksinasi mandiri dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan agar membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan corona, khususnya dalam mencapai target vaksin yang lebih besar dalam waktu dekat. Para pengusaha menyampaikan, Pak, bisa enggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak? Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik. Sejalan dengan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menegaskan bahwa vaksin COVID-19 adalah hak seluruh warga negara dan diberikan secara gratis oleh pemerintah. Tapi sejumlah keterbatasan menjadikan opsi vaksinasi mandiri yang ditanggung oleh perusahaan bisa menjadi pilihan.